kita pulang mau beres-beres. Apa bahasa Inggrisnya kalau itu plek-plek gitu apa sih? Seplek. 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 Apa sih? Safe life. Safe life artis gue. Safe life. Selesai acara padinya, kita sekarang mau pulang karena nanti harus berangkat lagi. Ayunya bakal kangen gak sih lo? Kata Sarah aja lagi semangat-semangat nih, era kita era kerja full, nggak kerasa ya, bercanda mulu. Tapi kan tapi ada positifnya teh, tapi lu semangat juga kan rame-rame. Iya, apalagi itu motor udah selesai. Riri nanti disalamin. Dia mau nanti disalamin. Udah selesai, kita menuju pulang ke Depok. Tapi mata kerasa juga ya. Tapi mata lu mah enggak berkantong ya, Guyu. Gua mah berkantong ini. Oh, mata gua kan enggak berkantong. Enggak. Enggak, lu mah enggak berkantong. Ya kalau punya koinnya nitip ke gua aja, ini gua kantongin. Mana kantong mata lu? Ini, Bu. Iya, pengen berarti kata banyak. Iya, bentar ya. Kocak. Lu mah enggak ada. Ini kenapa jalanan enggak jalan tuh gini ya? Macet. Iya, 2 minggu ya. Ntar juga lu gue yuk, lu di sana update status terus mengobati rasa kangen fans. Ya lu kayak nggak tau gue, so pasti. Iya dong. Besok nggak brownies, besok nggak brownies. Kalau ke yang tempat es krim itu foto ya teh. Apa? Emang ada tempat es krim? Hah? Ada tempat es krim? Enggak yang teh air nanti kalau di New York. Oh. Apa apa deh? Yang ke Serendipity, yang tempatnya Selena. Oh iya, iya. Apa itu iya, namanya? Mbak pake baju petang itu. Bakal kangen gak sih? Dua minggu loh. Dua minggu gak menyapa fans-fans dua semua. Dua minggu menyapa kalian from New York and LA, Los Angeles. Oh, balik. Nah ya, apa-apa biarin. Apa-apa. Kita memang orang Betawi begini adanya. Mbak, si Pak di mana? 2 minggu lah itu kurang lebih, pokoknya kita 2 minggu. Itu udah datang, cuma sekarang nelpon Aridin kagak diangkat. Tuh. Lu lagi makan buah apa, Goyu? Iya, kasih sih. Nanas, nanas merah. Tenaga dong. Mimi baik banget, udah kasih sepatu. Iya, makasih Mimi, emang diva, ngomong banget. Mimi kade tuh, satu-satu, aduh, salah satu diva. Wah, kecintaan gue lah. Udah gak bisa di... itu ya jabarkan. Nggak bisa dipungkiri lagi. Baik, emong dia. Parah. Parah. Ih, teteh mah udah. Kamu baru ketemu. Ih, udah aja sini, moto-moto ih sini, ih udah. Keren dah. Iya berangkat nanti kita nanti malam berangkat bandara. Terima kasih. 2 minggu ya. 2 minggu enggak ada di televisi, tapi pantengin terus. Kalau liburan emang semuanya gitu rata-rata kita. Waktu itu gue kesini juga gitu, 2 mingguan tuh. Iya. Iya ditunggu ya nanti setahun vlognya sekali lah ya. Mereka, iya. Kita jarang-jarang dia dong. Mah. Kasihan Ikis. Jarang-jarang jalan-jalannya dia mah. Apa lo kata? Jarang. Iya jarang-jarang. Lah sinyalnya jelek banget ya kalau udah jam segini nih. Ya nanti pantengin aja. Pantengin aja Instagramnya. Cause I am in the sad tonight. So watch me bring the light. Besok udah gak brownies Adiba. Besok udah mulai libur ya. Iya nanti bikin vlognya di sana ya Madit. Lu bikin vlog kan di sana. Mungkin aja tungguin nanti. Pokoknya Kisyu TV Kisyu. Akan tetap tayang dengan keseruan-keseruannya pasti sepi kalau nggak ada Ayu di TV lah. Kalau pengen rame TV-nya bakar pasti rame.
Ih, panas banget ini, AC. Allahu Akbar, gua aja kedinginan. Ya, kalau pakai jaket tadi aja. Tahu, tadi emang dari semalam deh nyari gara-gara mulu. Ya kalau itunya pennya dikecilin. Pen, pulpen. Itu gedein dikit gua yuk, panas. Ini aja nyalahin. Enggak aja tuh, Pak. Kipasnya aja jadi dua. Ini salah arahin ke kuliah. Ya kalau pennya dikecilin mah sama baik. Udah deh, jangan dalit deh, Gil, Gil. Buka aja nih. Grimis. Tuh. Tuh pala lu keluarin di kaca. Pala lu keluarin. Ngapa? Mentok. Mentok sama truk. Kok aku kurus sekali sih ini di sini? Emang kurus lu, siapa bilang gendut? Aku enggak ikut. Jangankan yang jauh, yang dekat aja enggak ikut. Akhirnya bisa pakai gaunnya Mas Edi Betty. Sarah canduku, Sarah canduku katanya. Adalah. Terima kasih Angkasa Bali. Halo Aceh, ABG Fadil and adik Ica, panjang sekali. Pantengin terus YouTube-nya Kisyu TV kalau yang kangen, karena bakalan kangen pasti, kayak termasuk gue juga sih. Lama juga libur, boy. Dari Aceh punya nonton konser, katanya dia no konser idolanya apa namanya, Jimin. Sekarang baru berapa dia, 28 tahun? Astaga. Oh iya, gua udah lihat Instagramnya, pandemi kan. Malaysia, halo. Cantik banget Andrea. Oh. Nanti kada halu kalau sudah pulang dari liburan ya, insya Allah cari jadwalnya yang pas. Ya berdoa aja Kurnia sih biar pandemi segera berlalu, jadi aksesnya gampang ya, karena sekarang kan masih pandemi. Tutur kata terucap, ada ramai yang kurasakan. Ini bagus banget, Teragil suaranya bagus. Katanya Teragil suaranya bagus sama kayak Mbak Ayu. Terima kasih. Ini ada yang bilang kok. Ayu cuk nonton. Enggak semuanya sih kayaknya, soalnya kan dia mau liburan juga. Ih, Bunda Joe, Ayu mau nonton konser di Amerika. Jadi besok udah libur kerjanya. Ya Allah, bener sumpah, mata gua bekantong nih. Sarah juga kan begadang. Iya, begadang kita kan kalau malam. Ayo mak, enggak. Apa yang dikirinya? Pakai lemah ya, Pak. Halo Yanti. Apa? Malam Wida. Selamat Anda. Mahwar. Karena pegang mata. Enggak, tadi ada orang bulu mata. Minta bukain bulu mata. Oh. Bulu mata pintu. Ya kan? Udah sampai ya, nggak nyetel musik ini, kita goyuk sepi banget. Terus udah itu udah masuk.
Kenapa sih? Suka ndet-ndetan ini sinyalnya. Oh ya udah. Bentar nih mati di mana ini Pak? Pancoran ya Pak? Kuningan. Kuningan. Lah kalau datang kemerahan. Ya udah. Gede batuk loh. Mana sini Ra, bilangin martabak. Eh martabak mumpung masih ada pesen sekarang. Ya. Siapa sih? Aridin lu. Mobil martabak habis. Habis dah malam-malam lu jangan gimmick lu. Kacang 2, kacang 2. Ya. Waalaikumsalam. Iya, Ayu libur jadi buat KDI. Ya Allah. Terus korpa kasih lewat Pak. Halo Brunei, kasih lewat. Aus Pak. Enggak belum, nah dia lagi apa ya bu? Terima kasih buat semuanya yang telah mensupport. Ya Allah, mata Allah mensupport Ayu.